dia ada babo ia tambwa rau yu betung kemungkinan dia ada betung ja ake koh lu ha te au ne ti patani rau mai dai klap patani ha rau samat woki dai mai oh tak po tak apa. Jadi ia tak ada gapo wakil akikah boleh, wakil gerbah boleh, wakil zakat boleh, wakil haji boleh. Ha, dengan syarat-syaratnya lah. Hak tak bolehnya wakil semaya zuhur tak boleh. Saya duduk di betung, lepas tu ayah duduk di apa di petani. Ayah wakil ke ayah tolong semaya zuhur ke ambak. Ah tak ni tak boleh tak boleh. Ibadat badaniyah, ibadat badaniyah ni tak boleh kita nak wakil kepada satu orang. Adapun ibadat harta, akikah dan juga gerbah, boleh kita wakil. Cumanya tak, cuma je kita nak lagun ni, boleh buat ke tak buat kita. Tapi rasa apa payah tak? Kalau kita duduk di betung, kita wakil kepada orang petani, ayah kita, sayang kita duduk di petani ke, wakil semelih. Akikah wakil semelih gerban di patoni. Lepas tu daging kita di patoni tu tak usah buat kelik ke betung, pakai perhabis di petani boleh buat tak kita. Lembu kita ambil dua beri lembu kita ambil seberi dua beri ikutlah, sama ada mengekoh, sama ada akikah, sama ada gerban. Kita ambil di petani, kita ada di betung, kita ambil tani, kita pakai bui pada orang petani wih-wih. Boleh ke tak? Ha, boleh ke tak? Boleh ke tak kita buat lagu tu? Sebab apa? Sebab bila lembu tu pergi mati di petani, tu boleh kita nak buat orang petani semua. Tu boleh. Walau sedekah wajib stoko tu hak gerbel tu kan? Wajib stoko tu kita beri pada orang petani juga. Beri pada orang petani. Pahak lagi pun beri pada orang petani. Kita klik saja lah mana boleh buat ke tak? Itu dia deh. Sahabatnya ingat keedah. Stoko bagi orang gerbek wajib kena sedekah mentah. Stoko bagi orang gerbek wajib kena sedekah mentah. Bila wajib kena sedekah mentah tu, ha, stoko tu ulama kata haram memindah. Haram memindah. Memindah haram. Apa haram? Daging gerbek stoko hak wajib haram kita pindah daripada tempat yang lembu kita semelih di kampung mana. Di patani, di petani umum lagi petani luah ni cangwat petani daerah berapa dia panggil muhafazah berapa mungkin cangwat bahasa Arab apa cangwat wilayah patani wilayah ni umum umum wilayah ni patani dia kita buatlah kita tani tu di mana kita duduk di betung pas kita semelih kedai di petani. Mana stoko tu wajib beri kepada orang tempat lembu kita mati di situ, situ kena beri stoko tu. Maka stoko tu haram pindah. Ingat molek. Stoko tu haram kita pindah. Kalau kita pindah haram, bila haram berdosa, mana berdosa kita pindah. Sebab apa? Sebab stoko tu wajib kita kena beri kepada fakir, miskin. Ha sini so. Sini kena la'iyat, kena bui la'iyat. Sebab kita nak buat amal. Kita nak buat amal gerbah. Gerbah ni satu amalan. Bila kata gerbah ni satu amalan, makna sedekah stokoh ni wajib. Pas sedekah stokoh ni wajib. Kepada siapa kita nak beri stokoh? Kepada orang fakir miskin. Kepada orang fakir, kepada orang miskin. Orang mu'allah tak boleh. Gharim, tak boleh. Ha, dia mau kata boleh orang mu'allah, boleh orang lekat utai. Hak tu masalah bak zakat. Zakat fitrah, zakat tijarah, zakat menego, zakat abadan, zakat tu zakat ni waktu boleh beri kepada lape asnah. Boleh bagi pada lape asnah, waktu boleh beri. Ada pun daging gerban ni wajib beri kepada fakir miskin je, hak stoko tu. Apa dia mau kata kena bagi tiga? Waktu dia bagi tiga tu lepas pada waktu. Waktu beg stoko dulu, waktu beg bah stoko dulu, waktu belah tiga. Perah belah tiga. Jadi atau kita katanya waktu baik hak wajib dulu, waktu baik hak wajib ha, lepas tu hak dua lagi tu nak beri kepada orang kaya boleh, nak beri kepada orang miskin boleh, nak taruh kita kata boleh. Hak stoko ni wajib dah, hak stoko ni wajib beri kepada orang, hak ni wajib beri
Ha, kalau kita terbelah tiga, miskin, kaya, kita. Ha, boleh. Mana kata bukan toko dak lah, banyak toko jugalah. Sebagian, sebahagian, sebagian tu. Mana kita belah tiga. Pakai orang miskin, pakai miskin dan orang kaya dan ke kita. Kena beri juga kepada orang kaya. Buat apa? Buat apa orang kaya dah? Haram makan zakat bagi orang kaya. Daging kerbannya boleh bagi pada orang kaya. Bagi apa? Ha, ni ulama dia coklek. Bagi syarat kita coklek kepada orang kaya. Mudah-mudahan. Di samping kita beri pada orang kaya tu, kemungkinan orang kaya yang kupik belana. Orang kaya bakhir belamak. Itu dia ni. Itu dia. Oh, kita tengok hari tu tak skor. Tapi orang panggil tu hai taufik lagu tu. Ya kecek juta lah. Juta. Ngelan, lan, lan, gini, gini, gini. Om. Siapa yang mari di rumah tak ada? Tekat dengan dua je. Dia kecek duit juta. Ah, ya tengok. Itu dia. Pasti ya hitar kepada masjid kita ni lah. Haa, dia tanya habis. Ha, kita pun royak dah habis. Banyak juta dah masjid ni. Tapi tak sudah mulai lagi. Nak menyudahkan. Ah, kita pun dah kata, eh banyak berkali demo ni mari nak bui, banyak berkali kita pun agak dia tu dah muka bunyi juta, rekan juta, juta. Itu dia dia. Lepas tu bawa nak kelik sungguh tu dia, dia bui 100 kop je. Ah, hak ni masuk sejik 100 kop ya, tak ada apa banyak dah. 100 kop tak apa, banyak dah. Orang okay, panggil di sisi Tuhan bukan balas 100, Tuhan balas juta juga sisi Tuhan. Tapi tualik lak-lak tu panggil dengan dia bercakap juta tu 100 kot sikit. Nah, sebab dengan dia bercakap juta 100 kot sikit, tapi di sebab dengan Allah banyak. Ha, ya tengok tu hai taufik yang nyak tu, tak ada gapo terima, tak ada gapo 100, 10 kot, 20, 5 kot terima. Itu dia panggil niat ikhlas dia. Tapi nak royak katanya syarat kena beri juga daging kerbau kepada orang kaya. Sebab gapo? Sebab mudah-mudahan orang kaya dapat mikir kata, aku ni kaya tak ada boleh gerbel harta beratus-ratus ribu duk taruh lah tanahkan, duk taruh apa. Katalah bekal mati. Bekal mati lagu mana maksud bekal mati itu gapo? Kalau kita wasiat lepas mati, kalau aku mati habis harta aku serias juta. Dia serias juta apa? Serias juta harta aku tak leh. Tak boleh. Kalau wasiat lagu tu harta ada sejuta, Nabi habis juta, aku tak mahu beri pada anak. Anak tak boleh tupai. Begini, begini. Aku tak sakit. Boleh-boleh. Tak ada siapa jenguk, tekak, mari tengok. Harta aku semua sejuta. Aku nak kerak pun habis. Tapi lepas mati, tak jadi. Tak jadi. Dia panggil apa tu? Wasiat lagu tu, mokak. Tak habis. Tak habis. Hanya hak pakainya, suluh ya. Suluh hartanya. Bagi tiga aja harta dia. Bukan semua. Bagi tiga aja. Tu nak royak katanya kamput hak kita kalau kita kahit lepas dah mati tu je syarat kita kira nyak tu je. Oleh yang demikian bagi orang yang gerbel sunat beri pada orang kaya. Mudah-mudahan orang kaya dapat mikir kata, aku kaya setara ni, dia ni tak ada kaya semacam mana aku. Aku dengan dia lebih aku nasibah harta. Aku dengan dia kekayaan aku lebih aku dengan dia. Tapi kerana dia boleh gerbel, aku tak boleh. Gana dia boleh sedekah pada aku, aku nak sedekah dia tak boleh. Sedangkan demon ni baru ada je dia. Dulu dia tak ada. Dulu dia agak susah. Pas kita ni senil lama dah. Kita senil lama dah. Demon ni baru senil je. Tapi dia boleh gerbel. Dia gerbel bukan gerbel saja. Dia sedekah pula kepada aku. Mananya aku nak sedekah pada dia tak boleh. Macam mana aku? Mana aku kena aku hari ni? Dengan sebab demon tu beri kat aku. Itu dia. Dengan sebab dia bui pada aku, ku kena aku. Mana gitu? Allah ni hikmah. Ni lah kalau kita nak top, kam tambah, kita nak tambah. Sebab apa? Pro'arai. Syarak suruh orang gerbel sedekah ataupun hidiah. Ha, daging gerbel kepada orang kaya. Sebab apa? Syarak suruh orang gerbel al-mudahi. Orang gerbel suruh hidiah daging gerbel kepada orang kaya. Ni lah orang panggil hit pun katanya suruh orang gerbel hidiah kepada orang kaya. Mudah-mudahan orang kaya ni dapat insaf. Dapat insaf, dapat reti, dapat ambil fikir, apa ambil pengajar kata, ni lah
aku Allah, masya Allah. Aku kadang-kadang Tuhan beri taufik dengan sebab demon ni pun boleh jadi. Dengan sebab demon ni wak hari daging kedebel, Allah masya Allah aku ni dedeh. Dak taruh duit 100 ribu ni dak. Buat apa aku ni? Ha, tu dia. Duit 100 ribu, lembus gie 5 ribu, 6 ribu je. Ha, segiannya. Buat apa aku nak gerebel tak boleh. Masa gerebel 4 hari 10, 11, 12, 13, 4 hari je. Pas nak gerebel tahun depan. Dia kedak umur kita tahun depan. Kita karanti boleh ke tak? Kita berani ke tak karanti umur kita tahun depan? Kita tak berani karanti. Sebab itulah kita kena sapa hati. Sebab kita kena pocok di hati. Sebab tu kita kena sapa hati. Aku nak gerebel tahun ni. Niat di hati. Aku nak gerebel tahun ni. Ikut dia. Tadi ada. Nak buat apa duit taruh? Nak buat apa? Duit. Dia jadi duit situlah. Kita tukar. Kita tukar kepada ibu bapa yang dihormati sekalian. Kita tukar. Asal reketa 5,000, 6,000, 7, 8, 9, 10. Kita bayar boleh. Ada. Kita yakin semua ada dengan ni. Ada yang kena bayar ansur 5,000 sebulan. Ada yang kena bayar 6,000, 7,000, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ada. Hak mari mandi sehari dua. 14,000 ansur sebulan. Tapi kenapa kah kita nak gerebel tak boleh? Hanya 5,000 sebagian. 5,000 sebagian kita nak gerebel tak boleh. Ini orang panggil taufik daripada Allah. Hidayah daripada Allah, taufik daripada Allah. Ya Allah, mu jangan tutup hati saudara kami, ya Allah. Sedangkan mereka boleh bayar ansur kereta mereka 10,000 sebulan. Mereka boleh bayar, ya Allah. Sedangkan benda ni benda kenderaan dunia je. Mati ke demo dah. Bila kita mati, naik hak tayar lapar tu dah kitanya. Tinggal hak tayar pak rumah. Walau dimik, walau apa, tinggal semua hei Tuhan. Naik hak tayar lapar tu, gi pada kubur yang gelap, gi pada kubur yang gelap. Bakit kubur Isak, kenera air kita nak kenera gapo, ya Allah. Ni amal kita gerban sebagai kenera air kita. Atas titik sirat gerban kita lah sebagai kenera air kita. Kalau gitu, fa innaha matayakum ala sirat. Sebab Nabi kata azimu, mu kena besar, mu kena mengagungkan dohayakum, mu kena mengagungkan gerban kamu, kata Nabi. Fa innaha ala sirat matayakum, oleh kerana atas titik sirat Isak, ialah sebagai kenderaan kamu. Itu dia deh. Ya, insyaAllah. Oleh itu, dia mau tanya masalah gerban tu deh. Bukan. Dia mau tanya masalah akikah. Tapi kita lerek sikit nak buat kerana. Jadi nak angin lerek lalu lah. Itu nak rakyat kata insyaAllah. Buat kita ada dengar dah. Cewi banyak. Azewi banyak. InsyaAllah. Ada lebih kurang lagi. Sebulan lebih kurang lagi. Kita akan sambut. Bulan gurban. Bulan gurban. Maka kita sama-sama gurban. InsyaAllah. Niat di hati. We molek. InsyaAllah. Tahun ni aku nak gurban. Satu bahagian. Aku nak gurban. Satu bahagian. Ya. InsyaAllah. Subhanahu wa ta'ala deh. Ya, kita tengok dulu. Maka hak kak kita tanya percaya wajib ni dah. Kak ke abel dia ni cak betung. Ya, dia tanya dia duduk di betung, dia nak wakil gerbel, wakil akikah kepada orang di patah ni. Dan mereka berapa? Ya, boleh. Sebabnya ibadat harta boleh kita wakil. Ingat molek, keadaan kita ibadat harta sah kita wakil. Hak tak boleh kita nak wakilnya ibadat badani, semacam mana semaya poso, tak boleh kita nak wakil pada satu orang tu nak poso kita. Apa tu Nabi kata, man mata wa alaihi siyamuh tu, so ma'anhu waliyuh. Tu bak orang mati dia poso qada boleh. Tak apa tu deh. Ya, terima kasih banyak tu.